atau disampaikan oleh teman-teman dari TPT, Asosiasi Tekstil ya, bahwa sekarang ini marak itu masuk dari luar pakaian bekas. Nah sekarang pertanyaan secara ketentuan pemerintah ini, peraturan kita dalam hal perdagangan ini, apakah memang pakaian bekas masih diizinkan impor? Nah, dan kedua, kalau yang saya tahu ada jenis-jenis tertentu yang dikenakan safeguard, di mana mereka harus tambah bayar biaya masuk. Nah, kelihatannya pakaian bekas ini ya memang tidak diizinkan untuk diimpor, tapi beredar di pasar. Jadi teman-teman di bidang garment dan tekstil berharap agar pemerintah lebih tegas. Jadi kalau di dalam rangka mereka lagi kesulitan sekarang, karena saya bukan di TPT ya Mas, saya di sepatu. Nah, di TPT lagi kesulitan, yang paling penting adalah mempertahankan lapangan kerja, dan itu yang selalu Ibu Nita tekankan kepada kita. Nah, kalau untuk mempertahankan, jangan sampai pasar luar negeri kita hancur, atau katakanlah turun separuh atau 30%, lantas domestik kita pun tidak dijaga. Dan dijaga tidak perlu kita proteksi yang macam-macam, peraturan sudah ada safeguard. Dan ada yang saya tahu kalau pakaian bekas tidak diizinkan masuk, karena dengan segala alasan ya, ada higienis dan seterusnya. Nah, tetapi itu beredar. Nah, inilah yang kita harapkan tentunya. Ini harus dibahas secara serius oleh pemerintah. Karena kalau unsur ketenaga kerjaan, tentunya ada Ibu Menaker dan jajarannya. Tapi kalau sudah perdagangan, itu adalah domain Menteri Perdagangan. Dan juga tentunya Menteri Perindustrian juga bisa ikut bicara. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan tentunya masih banyak lagi kita bisa carikan apa yang bisa membantu mereka tentunya. Tapi khusus pasar Asia agak lebih baik dibandingkan dengan pasar Uni Eropa dan Amerika. Ya, jadi bagi teman-teman yang kebetulan konsentrasi di pasar Asia atau lebih banyak menjual di pasar Asia, mereka itu agak lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang mayoritasnya pasar Eropa. Nah ini tentu harus dipilah-pilah, tetapi saya kira memang semua untuk tujuan ekspor sedang mengalami masalah baik saat ini Mas. Oke baik, saya akan beralih ke Bu Dita. Bu Dita ini mengamati juga update-nya di mana IKM, industri kecil menengah juga cukup terdampak dari adanya pelemahan daya beli. Apakah Anda juga melihatnya untuk industri kecil menengah yang ada di tanah air juga mampu begitu mendapatkan relaksasi terbatas yang Anda sebutkan tadi Bu Dita? Singkat saja. Ya, jadi salah satu strategi untuk mengatasi resesi ini kan adalah dengan memfokuskan diri pada ekonomi domestik. Pasar domestik kita ini besar sekali, meskipun juga terjadi pelemahan daya beli ya, tapi pasarnya masih sangat besar. Nah, pasar yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan untuk UMKM dan untuk produksi manufaktur yang tadi Pak Anton sampaikan. Jadi memang memaksimalkan pasar domestik ini menjadi salah satu strategi. Nah, terlepas dari adanya penyelundupan yang menurut saya itu kriminal, Pak, itu sudah bagian dari penegakan hukum pidana kan, penyelundupan barang-barang bekas di Indonesia. Nah, yang barusan diluncurkan Pak Jokowi, bangga akan produk dalam negeri, produk Indonesia, itu bukan cuma gaya-gayaan atau bukan sekedar gimmick, tapi itu adalah juga untuk merespon situasi resesi global di mana ekspor kita melemah dan impor juga terlalu mahal karena dolar menguat terhadap rupiah. Jadi pasar domestik memang harus dimanfaatkan baik untuk UMKM maupun produksi manufaktur lokal yang rekan-rekannya Pak Anton, baik. Samping tentu penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan tadi.